terima kasih anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk menonton channel ini sebelum lanjut, bagi anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, okay? Bye-bye. Gaya suami yang menjabat bulan. Oh, Allah.
Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain tentang perkawinan. Istri Anda mengeluh tentang Anda. Anda pun mengeluh tentang istri Anda. Wajar, biasa, biasa. Enggak. Normal. Jadi kalau para istri tidak kuat dengan suami, normal. Suami harus mengerti kepada istri. Oleh karena itu Paulus berkata, pernikahan yang sehat dan keluarga yang sehat hanya terjadi kalau pengamanan. Jadi kalau saya selalu di pasangan, maka cinta itu tumbuh kembali. Bagaimana? Apa ukurannya? Bahwa saya bisa mengampuni, bahwa saya sudah mengampuni suami Anda. Apakah masih Anda berada di suami melihat di sisi itu? Sekarang berjalan, sedang berjalan, sedang capek, berani dan mau memegang istri Anda. Para istri, apa yang ada rasa saya? Oh, Anda tetap sekali. Jadi kita bersuami istri ya. Apa perasaan pada saat suami Anda memegang ini? Nyaman, nyaman. Istri Anda butuh sesentuhan-sentuhan kasih. HP saya pada tas screen sentuhan. Jadi Bapak harus mengingatkan tidak ada keluarga yang sempurna. Suami Anda memang tidak sempurna. HP itu jenis-jenis sekarang. Tidak cocok, memang. Tidak ada yang cocok. Kita justru hidup bersama untuk saling menyesuaikan. Maka kalau lihat apa namanya wajib. Saya ingin pertanyaan terakhir saya. Komunikasi saya, pertanyaan saya, apa yang Anda lihat di sini? Apa yang Anda lihat? Kecantikan. Ya? Apa? Hampir semuanya mengatakan titik hitam. Titik apa bulat? Tidak ada yang mengatakan papan putih. Lebih besar titik hitam atau papan putih? Anda suka merepotkan, suka kesel dengan satu kelemahan pasangan Anda. Padahal ada 99 kebaikan dalam pasangan. Astaga. Tepuk tangan dong. Karena ada sudah tepuk tangan, apa saya selesai? Terima kasih. Bapak Ibu, setelah ini kita akan berhenti. Dalam perayaan Kristus, saya mengajak pasangan suami istri duduklah bersebelahan dengan pasangan yang sah. Dalam perayaan Pasakah ini perayaan keluarga. Maka kalau kami dalam sehari, saya akan memohon secara khusus untuk kehidupan berumah tangga di dalam keluarga. Baik, saya beri waktu 5 menit kalau Anda mau kencing dahulu. Kalau tidak mau kencing, ya kita kencingkan saja. 5 menit kita bersihkan, kalau kembali. Kami bersyukur atas seluruh cinta dan kebijaksanaan yang kau sampaikan kepada kami melalui Yesus Putra. Kami mohon
Semoga kami dibersihkan oleh firman dan menjadi lebih terbuka terhadap sesama demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Sebelum silakan kita duduk. Baik, selamat malam, Siung. Ada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Setelah keluarga besar, Seminari 17 Tanik Selanggung, kami menyampaikan limpahan terima kasih kepada seluruh umat wilayah ini yang sudah memberikan dukungan, perhatian bagi proses pendidikan dan pembinaan para calon imam kita di seminari yang sama-sama kita kasihi dan kita cintai, Seminari Sarung Tidak Sering Selanggu. Sehingga pada tahun ini, nanti tanggal 28 Oktober, seminari ini akan memasuki usia yang bagi hadiah 70 tahun pertama, kita akan memisahkan SMP Seminari dari SMA Seminari. Dan SMP Seminari tahun depan, mudah-mudahan karena berkat persekutuan dan para pendukung, Seminari SMP akan dibangun di paroki perumahan kepada dari stasi kamu dengan nama Seminari Yohanes Santo Yohanes 23 kamu. Saya harapkan bahwa dengan beberapa regio mampu di Raja Ampat dan beberapa rekor seluruh Indonesia nanti di Batu Malang, kita sudah akan bisa melaporkan resmi bahwa Seminari SMP sudah berpisah dari SMA Seminari. Tetapi sebagai hadiah ulang tahun yang ke-70 juga, kami Seminari hanya bisa memberikan hadiah kepada teman dalam bentuk yang paling kecil dan sederhana. Kejadian peristiwa yang terjadi dari pagi untuk sebagian besar anak muda, dan peristiwa kasih yang terjadi sore tadi pada malam hari ini menjadi pedoman kehidupan kami bagi setiap kekuatan. Oleh karena itu, selama keluarga besar Seminari, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat atas segala dukungan dan perhatian. Terima kasih yang sama kepada Pak Yusuf dan para pastore semuanya yang ikut juga memberikan dukungan bagi Seminari. Dan secara khusus, kami menyapa orang-orang muda yang tadi pagi mengikuti kegiatan bersama Romo Eko dan Pak Sutri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sore hingga malam hari ini juga terkenal mengikuti acara bersama Romo Eko. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Meskipun berita sosialisasi kegiatan